kembali lagi bersama gua si Meow Awu. Kali ini kita akan meneruskan untuk serial game Ice Cream ke-8. Dan buat kalian semua yang sudah menunggu serial game Ice Cream, kali ini kita sudah dapat updatean terbaru yaitu Ice Cream ke-8 ya teman-teman. Tapi sayangnya ini akan menjadi final chapter atau chapter terakhir yang bisa kita mainin. Tetapi gue berharap developernya bisa keluarin untuk versi PC-nya ya, seperti Evil Nun nih teman-teman. Jadi kita nanti bisa nostalgia bermain di versi PC-nya. Dan buat kalian semua yang sudah penasaran untuk gameplay kita kali ini, yuk langsung saja teman-teman kita akan mainin game Ice Cream ke-8 final chapter. Dan buat kalian juga yang ketinggalan ya teman-teman, silahkan aja kalian cek di description di bawah. Gua sudah tinggalkan playlist untuk game Ice Cream dan juga Evil Nun. Dan buat kalian semua yang mau lihat perjalanannya si Jay, si Charlie, Liz dan juga Mike di pabriknya Road, langsung saja kita teruskan untuk gameplay kita kali ini. Nah, Meow Awk akan mainin di normal mode teman-temanku sekalian. Yang dimana di normal mode ini enemy-nya akan bergerak dengan cepat, enemy-nya akan sensitif dengan suara. Setiap anak-anak teman-teman mempunyai 2 kehidupan dan juga enemy-nya itu berbahaya. Kita harus hati-hati sekali di sini ya teman-teman. Dan yuk langsung saja kita play the game. Woo! Seperti apa jalan ceritanya nih? Hello. 83 dong. You're calling to the Spokane Police Department. Oh, how may I help you? Ada yang menelpon polisi. My son Jay Brown has Oh, anak dia Jay menghilang katanya teman-teman. Sudah berhari-hari menghilang. Suamiku dan aku sudah melihat dia kemana-mana, tetapi kita tidak bisa menemukannya. Dan lebih parahnya lagi, 2 temannya dia juga menghilang. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tenang, tenang, tenang. Kita juga menerima teleponan tentang anak yang hilang di beberapa minggu ini. Kita lagi mencari pelakunya nih. Tenang saja, kita akan melakukan apapun untuk mencari orang tersebut. Apa? Ada banyak anak kecil yang menghilang di minggu ini? Aduh, horor banget. Ih, rumahnya si Jay. Ini dia, pabriknya si Rod ya. Okay. Lately, I've been akhir-akhir ini ice cream man's melody. Ada lagu tentang ice cream. Oke, itu dia si Rod teman-teman. Guys, what are we doing holding the door? Apa yang kita harus lakukan ini? Sebentar lagi dia akan menghancurkan pintu ini. Kita harus menemukan untuk keluar dari control room yang satu ini. Guys, gua ada setting-setting terlebih dahulu untuk kontrolnya. Dan juga kita dikasih hints di sini yang dimana kalau misalnya kita mencet tombol hint, maka akan ada garis yang menunjukkan ke arah tujuan kita ya. Dan kalau misalnya kita pencet ini, biasanya itu akan ada iklan. Tetapi untuk pertama kali, kita akan dikasih gratis, teman-teman. Mantap. Tetapi, Meow Awk di sini VIP, guys. Jadi, bisa pencet berkali-kali. Hehehehehe. Oke lah kalau begitu, mari kita pencet terlebih dahulu. Sepertinya di bawah sana. Apakah crowbar ini harus kuambil? Sepertinya iya. Guys, ayo kalian tahan yang benar ya. Itu dia ada Liz teman-teman. Ini Charlie, ini Mike ya, yang pakai kacamata Mike. Sedangkan karakter gua adalah Jay. Mereka berempat lagi terkurung di control room. Yang dimana kalian bisa nonton di episode sebelumnya, yaitu Ice Cream ke-7 ya guys. Yang dimana Liz menghilang kan? Yoi, gue masih inget. Gue harus ngapain ini by the way? Sebelum nanti si Rod berhasil mendobrak semua ini. Pencet F. Apa tuh? Find escape room. Oh, ada ventilasi yang tersembunyi di bawah apa? Sofa, teman-teman. Maka kita akan geserin sofanya terlebih dahulu. Mantap, sudah selesai. Lagunya teman-teman. Udah jarang banget gue dengerin ya. Kangen banget. Oke, sudah terbuka. Aku sudah berhasil menemukan ventilasi. Mike, guys, Charlie, ayo sini sini. Come this way, quick. Aku sudah menemukan jalan keluar. Cepat cepat. Oke, perempuan duluan ya. I finally have you all. Akhirnya aku akan menangkap kalian semua. Damn, chubby kids. Aduh, mereka keluar lagi. Aku tidak bisa melakukan hal ini. Ini akan menjadi
they haven't stopped giving me problems. Ini akan menjadi hal yang terakhir untuk mereka pergi dari sini. I don't use them as ingredients in my special ice cream. This has become personal. Oh, I wasn't planning on resorting to this, but party's over. Waduh, harus saya sensor itu. Jadi katanya mereka berempat teman-teman tidak akan dijadikan special ingredients lagi. Karena ini sudah menjadi personal bersama Rod. Guys, aku melihat Evil Nun. If I run one more step. Guys, aku capek banget. Boleh enggak kita istirahat dulu? Charlie, diam saja. Rod sudah mengaktifkan security system dan semua keluar ditutup. Tapi tenang saja, aku menemukan peta ini. Ada 3 generator ya teman-teman yang bisa kita disable. Jadi kalau kita disable 3 generator tersebut, maka kita bisa keluar dari sini. Okay. Mike, your habit of collecting junk and papers is amazing. Now let's go team. Time to find those generators and go back with our family. Grafiknya makin mantep ya. Yeah, let's go. Let's go. So many adventures we imagined in our secret lair. Here we are now escaping from a crazy ice cream man inside his factory full of robots. Jadi banyak ada robot di sini ya teman-teman. Kita juga harus berhati-hati. Oke, apa yang bisa kulakukan di sini? Ini ada Mike. Terus ini ada kotak P3K. Ada Charlie. If we destroy all the electrical generators, we'll be out of here in no time. Yeah. Able to hold us any other way. And there are no blueprints for any other secret structures throughout the factory. Sabar ya. Dan juga ini Liz, satu-satunya cewek kita ya teman-teman. Dan abis itu di sini ada rod gun. Buat apa nih rod gun teman-teman? Aku bisa menggunakan rod gun. Coba dulu ya, pencet. Bisa mengeluarkan sesuatu yang sepertinya untuk membekukan orang. I see. Nanti gue gunain lagi ya teman-teman. Dan abis itu ini ada map. Coba gue cek terlebih dahulu map. Kita lagi berada di mana nih guys? Control room kah? Control roomnya di X berarti sudah dikuasain oleh si Rod teman-teman. Maka gue bisa pergi ke Joseph Cottage, laboratorium, dan juga museum. Waduh, kemana dulu nih guys? This map belongs to. Oh! Bisa masukin nama guys. Apakah Easter Egg Meow Auk masih ada di game yang satu ini? Widih, masih ada guys. Tuh kalian lihat tuh, masih ada logo gua. Mantul. Oke, pertama-tama kayaknya gua pengen ke Joseph Cottage aja ya. Cottage itu berarti semacam kayak rumah tamu ya. Let's go. I'll do my best for the team. Well, it's not the one in Spokane. Maybe further north? I hope we're not too far from home. Oh, jadi kalau misalnya ke Joseph Cottage, teman-teman, kita akan berubah karakter ya. Ini tadi kita pakai Jay, sekarang kita lagi pakai si Mike. Kalau nggak salah ya, yang paling tinggi nih. Baiklah kalau begitu, kita ambil terlebih dahulu road gun. Abis itu gua akan kemana nih? Permisi guys, aku keluar terlebih dahulu. Kita bagi tugas ya, aku akan pergi ke cottage terlebih dahulu. Kalian bersembunyi di sini ya? Baiklah kalau begitu. Sekarang aku harus ngapain nih, teman-teman? Ini adalah garasinya si Rod. Ada tombol tangan, tapi sebentar, gue coba keliling-keliling terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau ke atas gimana nih? Ini dia, harga ice creamnya ya. Ini berarti euro dong. Oh wow, mahal. Euro itu berapa ya guys? Lebih mahal daripada dolar lah. Wow. Yah, ditutup. Ya udah, gue akan coba ke bawah dan mungkin aja lewat ke tempat yang ada tangannya tadi. Ini dia teman-teman. Aduh, nyangkut. Bentar. Gimana nih keluarnya guys? Oh tidak, aku nyangkut. Nunduk? Oh bisa. Oke. Aha. Jadi di sini teman-teman kita akan dilengkapi dengan traps yang bisa untuk melindungi diri kita dari musuh-musuh kita dan tinggal dipencet aja untuk taruh trapnya di bawah kaki dan lur atau arahkan musuh kita ke traps tersebut ya. Tetapi hati-hati, katanya Franken, Boris dan juga Crocodile itu imun terhadap trap ini. Ada Crocodile? What? Oke, ini kayaknya yang trap yang ini ya teman-teman, yang pencetan Q. Coba aku masuk terlebih dahulu. Kita bisa ke depan sini. Mantap sekali.
Itu dia, betul. Gua gak salah, lihat. Apakah ini adalah anakku punya pabrik? Wow, keren banget. Ugly creature like you can't be my baby. So I'll smash you with my hammer. Tolong! Aku akan dikejar oleh Fultan, teman-teman. Wih, pusat. Waduh, pecete. Tunggu dulu, gua belum siap, bro. Nice sekali. Ternyata musuhnya bisa pingsan maksudnya. Pingsan selama 60 detik. Ih, serem banget, guys, mukanya Evil Nun. Lebih serem di mana, guys? Evil Nun yang di PC atau yang di mobile nih, guys? Menurut gue di mobile sih, ini lebih serem aja. Oke. Kita pencet E untuk recharge, bisa. Ihi, gara-gara kita pay to win ya, teman-teman. Jadi aku bisa taruh trap dan juga aku bisa memakai ini unlimited. Let's go. Oke. Ada beberapa enemy seperti Franken Boris dan juga Crocodile itu kuat banget di daerah sini. Jadi kamu harus menghindari mereka aja atau kamu akan dikalahkan. Oke, teman-temanku sekalian, sepertinya ini adalah daerahnya si Crocodile. Nah, itu dia. Gue baru lihat. Oh no. Oh no. Serem banget krokodilnya, guys. Hi. Tunggu dulu, ada Evil Nun di sini. Kita harus kemana nih, teman-teman? Gue keliling-keliling terlebih dahulu ya. Oke, kita cari beberapa hal terlebih dahulu, teman-teman. Tenang, aku mempunyai senjata ya. Ini sepertinya pintu depan. Tidak bisa kubuka. Ini buntu ya, teman-teman. Yap. Oh. Aku sudah mendengarkan suara Evil Nun. Aduh, aku tidak bisa lewat sini, teman-teman. Aku harus kemana ya? Sebentar. Wah. Joseph Cottage. Kita harus nyebrang dari sini. Apakah itu? Oke. Gua pipis terlebih dahulu kali ya, teman-teman. Sebentar. Pipis dulu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Jadi tenggorokan gua juga agak sedikit nggak enak. Gua bikin air anget terlebih dahulu. Supaya kalau tenggorokannya gatel, teman-teman, langsung minum air anget ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya aku terlalu banyak minum air anget. Tunggu dulu nih, gimana caranya? Waduh. Evil Nun. Kamu tidur lagi ya, Evil Nun ya? Nice sekali. Kamu curang, Miaok. Nggak apa-apa. Yang penting aku berhasil mengalahkan dia ya, teman-teman. Jadi kalau ke kanan itu garasi, kiri itu kitchen sama museum. Kesini dulu kali ya. Oh. Halo? Ada orang? Tempat apa ini, guys? Oh, inikah generatornya? The generator is located inside a cottage to the north of the factory. Get there ASAP. Over. Jadi katanya generator sudah ditemukan. Ayo ke sini cepat. Cannon on top of Rod's van. I wonder what it could be for. Get the key. Hah? When I followed Rod into town, he seemed to be fixing it or something. Katanya kita harus mengambil kunci, teman-teman. Yang dimana dijaga oleh krokodil. I'd rather not touch that cannon. It looks dangerous. Ask Mike if he wants to sign up. He's into gadgets. Oke, sebentar. Ngobrol dulu. I found this egg on my way here. Take it to its mom, please. Oh, guys, ada telur. Tapi kita tidak bisa membawa gunnya dong. Kalau dipanggang gimana, guys? Jangan. Hungry again, and the fridge is empty. Ah, kamu lapar mulu. Oh. Oke, kita sudah keluar dari rumah nih, teman-teman. Tetapi aku pengen ngecek terlebih dahulu di beberapa tempat ya. Ini kalian bisa lihat ada toilet lagi, guys. Gua udah nggak bawa senjata di sini, teman-teman. Tetapi gua masih punya trap. Ini ada semacam kayak selang air yang menuju ke sana. Ini apa lagi nih? Forest gate. Oh, untuk buka ya, teman-teman. Jadi kita harus nemuin kunci terlebih dahulu. Ini ada ruangan. What is this? Ah. Tempat masukin kuncinya di situ, guys. Kabinet. Tidak ada apa-apa. Tempat untuk bersembunyi doang. Oke, berarti di sini musuh kita adalah Evil Nun dan juga si Crocodile. Nah, kita kan berhasil menemukan yang namanya telur. Ini telur kita taruh di mana nih, guys?
Ya ampun. Mancing enggak tuh? Wah, 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 wah. Kita harus taruh di mana ya, teman-teman? Sabar ya, sabar ya. Nanti gua coba eksperimen terlebih dahulu. Yang penting kita coba keliling-keliling dulu ya, teman-teman, untuk cari tahu ada apa aja di sini. Apalagi tuh? Ada egg lagi, guys. Oh, kayaknya gua harus mengumpulkan telur-telur tersebut dan kasih ke krokodilnya deh. Oke. Gua udah berhasil menemukan dua sih. Yang penting udah ada dua, teman-teman. Ini tempat apa nih? Ini dia factory. Pabriknya si Rod ya, teman-teman. Bisa dibuka? Nggak bisa. Wah, ampun dah, kaget gua ya ampun. Oke, kita coba sekalian trapnya ya, teman-teman. Itu dia. Aku sudah taruh trap. Sini kamu. Dar. Tapi yang ini 30 detik, guys. Nggak 60 detik ya. Bagusan yang pistol. Oh no. Aku bisa ke atas. Aku bisa ke sini. Aku juga bisa ke sini, teman-teman. Tapi telurnya buat apa dulu nih? Kita fokus dulu aja kali ya, teman-teman, untuk menyelesaikan teka-teki yang telur untuk mengambil kunci kali ya. Oke, pertama-tama mungkin aku mau pakai cara curang terlebih dahulu, yaitu memencet VIP hints. Aha, kemanakah kita, teman-teman? Oh, itu dia, itu dia. Enak ya. Kalau kita dikasih clue kayak begini enak banget nih, teman-teman. Iya sih, gue udah tahu tempat kuncinya ada di depan sana nih, teman-teman. Tapi caranya nih, how, my friend, how? Cara mengambil kuncinya. Oke, kita harus cepat ya, kita harus cepat. Atau mungkin aku drop. Ini nih. Gak bisa, guys. Gak bisa di drop ya, gak bisa di drop. Ya udah, gue tunggu terlebih dahulu krokodilnya pergi. Aha, baru aku akan mengambilnya. Oh no! No 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 no. Ya ampun, ternyata ada evil nun di situ. Kaget gua. Oke. Reflek gua langsung, teman-teman. Gimana ini? Oh, enggak bisa, guys. Ada waktunya. Tidak bisa secepat itu kita mengambilnya, guys. Aduh, aku bingung sekali nih. Ya udah, aku ambil dulu crocodile egg-nya. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk kita cek terlebih dahulu untuk puzzle ya. Bisa nggak? Disable the generator crocodile gate. Hah? Ini nih? Aha. Oh, sebentar. Oh no. Dia sudah bangun, teman-teman. Sudahlah, kamu tidur dulu, evil nun. Waduh. Itu lucu banget sih. Itu lucu banget sih. Sabar. Katanya kita disuruh matiin generator dulu ya. Get the crocodile egg. Udah dapet. Gua udah dapet dari list sih. Tapi ini juga dikasih di sini ya, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Coba dulu deh. Gua ambil juga nih crocodile egg yang ada di sini. Mantap. Terus kita taruh di crocodile nest. Nah, apakah crocodile nest itu ada yang ada di sini? Bisa jadi ya. Ini kah? Ya, ternyata dia deket banget. Astaga. Ya ampun, untuk aja aku VIP, teman-teman, jadi bisa try again. Wah, ngeselin banget. Telurnya udah ada satu, kita ambil satu lagi, teman-teman. Nah, so far kalau gue keliling-keliling, guys, kita udah berhasil menemukan dua telur. Di manakah satu telur lagi? Menarik. Jangan-jangan ada di atas sana, teman-teman. Ya, kemungkinan besar ya. Kita harus manjat. Oke, sabar. Krokodilnya biarkan pergi aja terlebih dahulu. Evil nun-nya juga masih ada di situ, teman-teman. Mari kita deketin. Nice banget. Sudah ada 2/3. Masih tersisa satu lagi, teman-teman. Aduh, tapi pertanyaannya ada di mana? Ya udah, gue coba terlebih dahulu ya di atas sana, guys. Satu-satunya tempat yang belum pernah gue cek. Hati-hati, ada evil nun juga di sini, guys. Aku bisa masuk lewat atas sana sepertinya ya. Tapi tunggu dulu, guys. Aku bisa pencet ini kan?
Nah, get the last crocodile egg. Mari kita lihat teman-teman, last crocodile egg ada di mana ya? Enak banget kamu Miaok ya? Tinggal pencet udah kelar. Yoi. Nama juga pay to win teman-teman. Tapi dengan begitu gue kan bisa bikin videonya dengan aman ya. Ada di situ ternyata. Nice, aku sudah mendapatkannya. Berarti sekarang kita tinggal pergi ke Crocodile Nest ya teman-teman. Jadi kalian udah gak perlu beli lagi teman-teman. Bisa ngelihat guide-nya Miaok, ya kan? Sekali lagi teman-teman, sorry banget nih. Gue gak terlalu banyak ngobrol. Soalnya tenggorokan gue masih gatel banget. Gue takut langsung tiba-tiba batuk gitu loh. Oke, krokodilnya dari mana? Kita cek dulu. 321. Yuk, mari kita maju. Ini dia telur yang terakhir. Yes! Katanya lari sebelum krokodil akan menggigit kamu. Wah, ada Evil Nun. Aduh, Evil Nun. Udahlah. Tidur dulu ya. Diar! Setiap kali meledak lucu banget si Evil Nun-nya, tetapi kasihan juga ya teman-teman. Sudah berapa kali kita ledakan dia? Tidak Evil Nun, I'm so sorry. Mari kita ambil terlebih dahulu. Nah, dengan begini kan si krokodilnya stay di bawah sana tuh guys. Dia tidak nyamperin kita. Tuh, ngambil Forest Gate Key aja lamanya minta ampun. Apakah kita berhasil? Alright, tuh krokodilnya tuh guys. Masih melindungi telur-telurnya dia. Oh, berarti si krokodilnya itu mencari telurnya, guys. Dia khawatir, di mana ya telur gua ya? Makanya keliling sana, keliling sini. Aduh. Jangan deh, kasihan ya teman-teman, Evil Nun-nya kena bom mulu. Kita biarkan saja dia mengejar aku. Krokodilnya tidur kayaknya ya, teman-teman. Kita bisa ke atas ya nanti ya, teman-teman. Kayaknya ada jalan untuk masuk ke dalam sana. Tetapi aku buka dulu ini kunci di rumah itu tuh. Nice. Si Evil Nun-nya sudah tertinggal. Mantap. Let's go. Ini dia. Masukin. Yes. Ada sesuatu yang terbuka, guys. Oke, okay. Disable the generator in the cottage. Get to the foresty rifle. Apa tuh rifle? Hampir gue bacanya rifle. Apa nih? Serdi vehicle. Oh no, gue disuruh mencari vehicle, guys. It's dangerous to enter the forest without sturdy vehicle. No. Harus mencari mobil kah? Aku harus ngapain lagi nih, teman-teman? Coba aku samperin teman-temanku terlebih dahulu ya. Ini kabinet untuk sembunyi. Guys, gue udah dapat kunci nih. Tetapi katanya susah kalau masuk ke sana. Kita harus punya ini, apa vehicle. Jadi aku harus gimana dong nih? Oh, what is that? Display case? Hey Jay. All that's going on here. Do you know how it started? Nggak tahu. Ada seseorang yang sudah mengambil rifle-nya, guys. Is that what you're asking? Honestly, sometimes I wonder if we're really siblings. Pembicaraan mereka berdua nih, guys. Jay, after reading the crime diary, didn't go directly to the police. Surely we would have saved ourselves a lot of trouble. Jangan berantem, guys. Udahlah, kalian kakak adik, gak boleh berantem. Tetapi biasalah ya, teman-teman, kakak adik kalau berantem. Ini kita bisa langsung teleport. Jadi sekarang kayaknya gue harus mencari rifle deh. Dia harus. Dia lagi memperbaiki sesuatu. Memperbaiki apa dia, teman-teman? Oke. Sepertinya aku belum bisa untuk pergi ke depan sana karena kemungkinan besar gue harus mencari rifle mungkin. Ada pistol yang ada di sini juga yang gue nggak tahu ada di mana. Kenapa gue nggak ambil Mike? Hey, kamu kok ada di sini? Loh, Mike lagi J? This? Well, I found the key to his display case and took it to go investigate. If you need it, take it. I'm going back to the cabin. Oke, tentu saja. Ternyata benar, guys.
kita disuruh mencari ini. Misi kita adalah disable the generator in the cottage. Break the locking mechanism of the garage door. Garage door? Mechanical? Sini kah? Oh enggak. Gua tahu. Jadi kita pergi lagi ke garage. Terus mungkin aja gua harus tembak locking mekanismenya yang ada di garage door. Kita nggak pakai VIP HIN dulu ya teman-teman. Kita coba pakai akal kita terlebih dahulu. Tetapi kalau misalnya Meow Aok udah buntu, maka Meow Aok akan mencoba untuk memakai HIN. Aduh, dari mana lagi itu? Wah, di depan mata gua, Mama Mia Losatos. Meledakan. Oh iya, gua punya senjata ya. Kenapa gua nggak coba untuk tembak dia ya teman-teman? Betul juga. Kaget loh. Astaga. Mana locknya? Oh, ada dalam sini kayaknya. Jadi kayaknya gue harus masuk terlebih dahulu. Eh, lu jangan masuk ya. Kaget nih, tiba-tiba dia ada dalam sini. Gue kira cuma gue doang yang bisa masuk. Aha. Tembak yang mana ini, by the way? Oh, di depan sana. It's too far away. Hit with something. Dar! Yeay! Finally, teman-teman sudah terbuka. Mantap! Get into the van and enter the forest. Oke, kita harus masuk ke dalam van-nya. Habis itu... Charlie, get in position. Charlie, ayo, ambil posisi. Ya ampun si Charlie. Ngapain dia naik ke atas sana? Pencet apa, ayo? Buset! Ada senjata gede banget di atas sana. Let's go! Let's go! Siapa yang nyetir ya? Mereka semua kan masih kecil ya teman-teman. Eh, jangan nyetir sembarangan. Oh no, destroy all the weak. Oh no, teman-teman, aku harus nembak-nembakin nih. Jadi kita harus nembakin weak point di tower untuk menghancurkan dan membiarkan generator tanpa power ya. Tapi hati-hati, ada Lumberjack Mini Rod yang akan mencoba untuk menyerang kita. Atau ice cannon-nya. Tembak mereka dan hancurkan mereka untuk melanjutkan misi kita. Oke lah kalau begitu. By the way, tembak pencet apa ya? Itukah tempat yang harus kita pergiin, teman-teman? Tembak pencet apa nih? Gak ada pencetannya nih. Oh no. Oh, ini dia. The van stalled. Charlie, use this time to destroy the weak points of the tower while I restart the van. Oh no, teman-teman, tunggu dulu. Bisa pause dulu nggak? Bisa pause dulu nggak, teman-teman? Sabar, buttonnya nggak ada nih. Gua harus set button terlebih dahulu. Coba matiku udah selesai. Oke. Udah guys. Bam, nice sekali. Aduh, recharging. Oh no, nice. Aku harus pencet itu kah? Oho. Recharging. Sabar guys. Oke, tembak dulu dia. Mantap. Sekarang yang di atas, teman-teman. Recharging dulu. Oh no. All right, we gotta pull back to repair the van. Try again. Disuruh ulang lagi. Tidak. Gara-gara gua setting dulu ya. Oh no. Okay. Charlie. Use this time to destroy the weak points of the tower while I restart the van. Nice. Oke, sabar teman-teman. Kita hancurkan terlebih dahulu sambil recharge. Uh-oh. No! Hampir aja. Tembak. Nice, recharging dulu. Kita lihat terlebih dahulu, teman-teman. Tembak sana. Tembak yang di sini. Mantap. Tembak yang sana. Mantap. Ada lagi, guys. Next. Let's go. Lanjut lagi. Gitu dong dari tadi. Ini adalah tempatnya Rod ya, teman-teman, yang menghasilkan tenaga nih. Kita harus hancurkan semuanya. Charlie. Use this time to destroy the weak points of the tower while I restart the van. Ya, aku lagi mencobanya. Restart dulu.
Mana? Si kucil-kucil mana? Kucil-kucil. Itu dia kucil-kucil ya. Satu lagi. Nice. Mantap sekali. Oke. Recharging. Come on. No. Hampir aja. Mana lagi? Astaga, di atas sana, guys. Satu lagi. Let's go. Udah, bro. Give me a moment. I'll start the band. Oke. Hampir selesai, teman-teman. Sepertinya tersisa satu sisi lagi untuk kita tembak-tembakin. Siap-siap semuanya. Power play-nya sih serem banget. Stalled. Charlie, use this time to destroy the weak points of the tower while I restart the band. Ya, lagi mencoba. Lagi berusaha nih, bro. Sabar ya. Aduh, recharging. Tembak lagi. Kita cari dulu, teman-teman. Mana si kucil-kucil tersebut? Mantap. Everything is good, my friend. Recharging lagi. Oh no, ada satu lagi. Yes. Woo. Masih ada satu lagi ternyata ya, teman-teman. Aku sudah melihat ada banyak XX. Kita sebentar lagi berhasil, teman-teman ya. Mantap. Ternyata di sini benar-benar dijaga oleh banyak banget mini rod. Aku minum dulu. Sebentar lagi. Ini dia. Oh no, hand stalled. Charlie, use this time to destroy the weak points of the tower while I restart the van. Lagi ku coba. Sabar aja. Tenang. Ha! Mantap. Wah, tidak terkalahkan kita, guys. Oh, ada satu yang sudah mendekat. Masih recharging. Nice. Oke. Keep moving. Masih ada lagi kah? Kayaknya masih ada deh. Oh, gue lihat tuh. Masih ada XX-an ya. Masih ada lagi, guys. Seru juga mini quest-nya, guys. Yang penting sih kalau main di mobile harus cepat ya. Ini gue mainnya di emulator nih. Makanya lumayan enak. Pakai mouse. Charlie, use this time to destroy the weak points of the tower while I restart the van. Sabar. Lagi mencoba nih. Oh. Ini dulu, recharging dulu teman-teman. Sabar, recharging. Lihat kanan kiri. Oke, aman semuanya. Pop. Nice. Waduh, itu jauh-jauh banget. Nice. Ayo, recharging. Lihat kanan kiri. Dari mana kucil-kucilnya? Mana kucilnya, teman-teman? Kok aku tidak melihat lagi si kucilnya? Apakah kita menang? Let's get it done. Let's go! We are the winner! You are an excellent driver. We have to do this. Kamu tidak memuji diri sendiri, hah? Kamu adalah orang yang jago menembak. Mantap! Satu generator sudah selesai, teman-temanku sekalian. Kita mendapatkan checkpoint. Before leaving, you have to select new goal on the map. Oh. Jadi kalau misalnya kita sudah menyelesaikan satu, teman-teman, kita bisa pilih yang lain untuk kita pindah. I see. Oh, by the way, ada logonya Miao Auk di situ, teman-teman. Dan ini sudah ada dua senjata. Ada rifle dan juga ada rod gun. Mantap sekali. Wow. Guys. Ada beberapa hal lagi yang masih gue penasaran, yaitu kita coba untuk ke atas dan juga menelusurin ada bagian bawah ya. Coba dulu ya, teman-teman. Sebentar, gue cek dulu tempatnya. Gara-gara gue VIP ini jadi lebih cepet nih progresnya. Mantap. Destroy the generator power source. Berarti kita disuruh untuk menghancurkan power source lagi ya, teman-teman. Baiklah kalau begitu. Satu power source sudah selesai. Tersisa dua lagi. Aku pengen naik dulu. Dan juga aku pengen ke kiri nanti ya, teman-teman. Alright. Naiknya gimana? Oh, langsung saja pencet tombol maju. Halo? Gak bisa ngapa-ngapain. Cuma secarik foto doang ini, teman-teman. Gue gak bisa masuk. Iya, gak bisa masuk, guys. Turun bisa gak? Waduh. Oke, hati-hati. Mantep. Nice. Oke, kita coba maju terlebih dahulu. Tenang, aku bawa rifle nih, teman-teman. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi,
maka aku bisa tembak. Ah, ini gue tahu nih. Di ice cream ke 6 atau ke 7 gitu loh. Kita kan keliling-keliling sini nih. I see. Factory-nya atau pabriknya gede banget sih ini memang. Nih, ya. Gue inget banget tempat ini, teman-teman. Kita ngejuk-ngejuk sama si Rod. Ini kabinet untuk kita sembunyi. Tapi kita cek dulu aja semuanya ya, teman-teman. Make sure semuanya tidak ada yang ketinggalan. Gak ada sih. Ini untuk sembunyi lagi. Ya, dari sini nih. Bisa kah? Gak bisa, guys. Gua kirain bisa masuk ke dalam situ. Tidak. PHP nih. Oke. Gua coba ke atas terlebih dahulu. Lihat, ditutup juga, teman-teman. Tetapi at least gue udah explore semuanya ya, guys. Jadi di map kali ini kita ada dua musuh. Yang pertama itu adalah Crocodile. Dan yang kedua itu adalah si Evil Nun. Yang lagi mencari anaknya. Dan mungkin saja dia belum bertemu dengan anaknya, teman-teman. Aku ingin melihat sebenarnya adegan si Evil Nun bertemu dengan si Rod. Halo, Evil Nun. Kasihan dia dibully sama Meow Au, guys. Gara-gara Meow Au punya senjata. Tidak. Coba-coba. Gue tembak nih. Dia gak gerak dong. Dia bisa meningsoy gak sih? Gak bisa meningsoy dia, teman-teman. Luar biasa kuat. Bener-bener kuat sekali krokodilnya. Aku tidak bisa mengalahkan dia, guys. Ya sudahlah. Biarkan dia mengerami telur-telurnya dia ya, teman-teman, dengan damai. Sekarang aku akan coba pergi ke tempat lain. Nah, pertama-tama teman-teman, kita coba intip terlebih dahulu di tempat lainnya ya. Generator 1 sudah mati, yang ini. Sekarang saatnya kita lihat map dan kita pergi ke mana dulu, guys? Laboratorium atau museum? Kayaknya gue pengen pilih museum aja terlebih dahulu. Let's go. Oh, kita bermain sebagai Liz. Find the generator of the mess the museum. Okay. Deactivate the museum generator. Find the generator museum. Okay lah kalau begitu. Guys. I see you all very funny. So chubby and round. Udah lah, jangan muji-muji kayak gitu. Mau gua tembak nih. Hah? Mau kamu? Musuh tiba-tiba saja? Pingsan? Well, we have to stay calm and make sure everything goes according to plan. That way nothing bad can happen to us, right? Kan aku right? Tembakin si Charlie. Right? Tembak Mike. Gak ada yang terjadi. Tembak si Jay. Jay, kamu kepanasan. Nih aku kasih sesuatu yang dingin. Coba gue keluar terlebih dahulu ya, guys. Your object is not this way. Nah lo, terus di mana dong? Jadi tadi kita kan mau ke museum. Pergi ke kiri, guys. Ah, begitu. I see. Jadi kalau kita mau pergi ke museum, kita harus buka dulu misinya. Lo. Ternyata ditembak sama si Jay, guys. Kita lihat dulu gak sih? Tunggu 60 detik dulu gak sih? Okay, gue masih menunggu teman-teman. Nah lo, gak bakal bangun dia, guys. Dijagain sama si Jay. Meningsoy dah. Museum ke kiri. Ah, begitu. I see. Gue ngerti sekarang, teman-teman. Jadi memang setiap misi itu ada tempat untuk kita masukinnya. Ini nih, kita mau pergi ke museum. Oh, gue masih inget nih tempat museumnya. Bisa masuk lewat sini? Nggak bisa. Oh, berarti kita lewat bawah sini dong. Mungkin aja, bisa jadi. Tara? Loh, mana ya? Ah! Benar sekali kamu, Meow Au. Mantap. Oke, kita sudah di dalam museum. Wah, tempat baru lagi. Teman-teman. Boris lagi di assembly. Boris butuh beberapa part. Mungkin kakiku. Energi sudah kembali lagi ke badanku.
Boris merasa sakit di badan. Boris sangat marah. Hei kamu yang menyakiti Boris, mari kita coba attack. Some enemies like Boris and the crocodile are powerful. Oke, kita benar-benar harus menghindari dia ya teman-teman. Kalau tidak aku akan meningsoy. Tapi guys, sampai di sini dulu nggak sih? Sampai di sini dulu nggak sih? Oh no, itu dia Boris. Intruder, tunggu, gue mau tes dulu ya. Oh, bisa dibekuin, bisa dibekuin. Oh wah, cepet sekali guys, cepet sekali si Boris ya. Oke, sabar. Sampai di sini dulu nggak sih guys, videonya Miao Auk. Nanti kita lanjutkan di next episode, kita bikin 2 part nggak sih? Oh, si Boris tidak bisa ke atas sini ya. Apakah dia? Ayo lo. Oh no. Apakah Boris bisa naik tangga? Ya ini buntu guys. Ini untuk gua. Oke, dia pingsan. Ada sesuatu kah yang bisa gua kerjakan di sini? Find the generator. Jadi kita harus menemukan generatornya terlebih dahulu. Oh, di dalam sana kayaknya generatornya, guys. Dijagain sama si Boris. I see. Gak ada apa-apa soalnya. Gue udah keliling-keliling nih. Suara apa lagi tuh? Oke, gue bisa masuk ke dalam sana. Kita masuk dulu ya. Guys, di sini untuk mencari museumnya di mana nih? Nah, harusnya museumnya di sini nih. Betul sekali. Mantap. I finally found the generator. It's on the factory's gift shop. But be careful with a big scary robot on your way here. Jadi katanya dia udah menemukan generatornya. Ayo ke sini, tapi hati-hati dengan ada robot yang begitu besar dan juga menakutkan. Nah, sampai di sini aja terlebih dahulu enggak sih, guys? Full of people in the museum area, also in the cafeteria, or buying clothes in the souvenir store. With Joseph Sullivan, this was a more normal place. Ini mereka lebih banyak ngobrol ya dan bercerita. Now it's all upside down. Rod has corrupted everything. But wait, Joseph also made those special ice creams, didn't he? The ones that taste so good and make you fat in 2 seconds? Really? Yeah, but I don't think he was kidnapping kids, was he? I don't know. That family story is anything but normal. Yah, lo belum kenal dengan Evil Nun dan juga Rod sih. Ya udah teman-temanku sekalian, sampai di sini aja terlebih dahulu untuk gameplay. Kita bermain game Ice Cream ke-6. Sorry banget nih teman-teman kalau misalnya durasinya terlalu pendek ya. Gua tenggorokannya juga kurang maksimal nih teman-teman, jadi tolong dimengerti aja. Dikit-dikit pengen batuk, dikit-dikit pengen batuk ya. Beberapa hal mungkin kalian nggak tahu teman-teman, gue batuk karena gue cut ya pas gue batuk. Tetapi ya sampai di sini aja terlebih dahulu untuk gameplay gue bermain game Ice Cream ke-8. Dan kita sudah berhasil men-shutdown satu generator teman-teman. Tersisa 2 generator lagi. Salah satunya itu ada di museum ya. Nanti mungkin saja di next episode gue akan mencoba cari cara untuk menyelesaikan atau shutdown generator yang ada di sini. Dan juga yang terakhir itu ada di... Sebentar, ada map nggak di sini? Ah, itu dia. Nah, satunya lagi. Oh, nggak bisa guys. Kita harus selesaikan yang ada di sini terlebih dahulu ya. Ya udah, kita akan bertemu lagi di next video ya teman-temanku sekalian. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye. I got him to fall through a hole and smack.